Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita makan, kita membaca doa terlebih dahulu ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya, guys. Ini. Baiknya. Guys. Kita coba cocok dengan sambal saus ya, guys. Ini ya, ini ada tempe goreng, guys. Ini benar orangnya. Bumbunya itu terasa, guys, bumbunya. Ini dia smell ram. Kebetulan ada tahu yang dibeli tadi dengan tempe, jadi aku putuskan untuk mengolah menjadi sebuah gorengan, guys. Ya, ini dia, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cocol dulu cabenya, guys. Cabai rawit ini, guys. Kalau orang bilang ini cabai Makassar, guys. Ya, kita apa ini ya? Nah, kita cocok lagi, I guess. Ternyata makan gorengan di siang bolong panas matahari enak juga ya. Yes, kita lanjut makan lagi, guys. Tadi saya kira bumbu buat tempe ataupun itu serbaguna itu sudah kadaluarsa, guys. Tapi saya lihat tanggalnya itu dia baru kadaluarsa tanggal 18 bulan 7 tahun 2000 berapa itu 24 kalau nggak salah itu. Kita lanjut makan lagi, guys. Ini aku buat secara dadakan
karena kebetulan aku lapar dan itu jadi aku buat saja tempe dan tahu ini menjadi sebuah gorengan ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cocok dengan saus dan juga nasi putih hangat. Oke. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau untuk tahu ini aku balik kemarin ya guys sama ini pijalar, tapi karena tahunya nggak habis jadi aku masukin kulkas dan aku goreng tadi pagi ya guys. Kita lanjut makan lagi ya guys. Ini ya tahu yang tidak ada isinya sama sekali. Ku sebutkan ini namanya tahu kosong karena tahu tanpa isi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya udah mau habis tuh ya guys, tapi tahunya masih ada dua, tempe juga dua, dan ubi jalarnya juga satu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak boleh ribut ya guys karena ada orang lagi istirahat sana di dalam kamar. Istirahat guys, jadi aku ikban di ruang tamu saja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata enak juga ya guys buatan aku ya guys, tempe goreng buatan aku ya guys, enak. Walaupun dibilangnya tepungnya itu kurang banyak, tapi setidaknya penting kenyang guys, kenyang. Kita tambah nasi dulu ya guys. Cabai rawitnya sudah banyak yang apa yang mulai kulitnya menghitam ya guys, membusuk, jadi hanya berapa doang yang tadi aku olah sebagai sambal pulek dan juga untuk santapan ya guys.
campur dengan gorengan. Kita lanjut makan lagi ya guys. Ini dia. Mantap. Mantap. Hanya kosong lah. Perut sudah mulai kenyang ya guys. Perut. Kita lanjut makan. Kita lanjut. Ini tempe terakhir ya guys. Dan ini kebijalar sebagai makanan penutup. Lumayan. Kita cocol lagi. Kita mandiin ya guys dengan saus ini. Sausnya tuh enak banget ya guys, karena ini seperti dia kasih mungkin seperti daun jeruk atau mungkin jeruk nipis gitu. Alhamdulillahirabbil alamin.
sausnya masih ada sedikit dan kita buang saja ya guys, nanti pada saat beli dia kasih lagi. Dan cukup sampai di sini dulu videoku, jangan lupa like dan juga subscribe, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.